Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Oke, langsung saja di video kali ini aku akan membagikan tutorial untuk meng-enlighten hero, yaitu adalah enlighten hero Ravaker guys ya. Langsung saja kita mulai guys, check it out. Ya, hero Ravaker guys, minimal sudah Pisces dan levelnya 180. Maka kita bisa mengakses icon ini guys ya. Oke, setelah itu kita tinggal persyaratan selanjutnya, yaitu adalah 2000 mutagen dan juga 10 ancient spirit. Habis itu tinggal klik and like ya guys ya. Dan ini juga sekalian untuk menyelesaikan misi di Guild United. Oke, seperti itu kurang lebih untuk tutorial enlighten hero Ravaker ya guys ya. Selanjutnya akan aku bagikan juga untuk tadi aku sudah main battle royale guys ya. Battle square guys di jam sebelum jam 1 lah ya. Karena pokoknya habis Jumatan itu main battle square. Langsung saja kita lihat guys ya. Oke guys, tadi kita sudah menonton gameplay Battle Square ya guys ya. Selanjutnya di sini aku akan memberikan tutorial juga untuk empower equipment guys ya. Di sini aku punya equipment Dragon Heart ya guys ya. Sudah level 190 plus 3. Nah, kedua faktor ini adalah persyaratan untuk kita bisa mengempower equipment ya guys ya. Levelnya 190 dan statusnya itu adalah plus 3 ya guys ya. Selain itu ada faktor ketiga, yaitu adalah harus sudah terpasang semua part-partnya yang di sini guys. Oke, langsung saja aku akan mulai untuk memenuhi persyaratan ketiga guys ya. Kita pasang-pasang guys. Pasang, pasang, dan pasang ya guys ya. Nah, baru setelah kita memasang semua partnya seperti ini, level 160 dan Dragon Heart status plus 3, kita bisa mengempower equipment-nya guys. Dan tombol atau tulisan empower-nya akan beremas-emas seperti itu guys ya. Ada yang kayak emas-emas gitu melingkar. Dan di sini kita bisa mengupgrade sampai level 200 ataupun tidak, terserah guys ya.
Jadi level 190 itu udah cukup untuk kita empower. Kalau misalkan kalian ingin upgrade ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa ya guys ya. Itu up to you guys ya. Langsung saja di sini akan aku empower. Jadi empower itu membutuhkan untuk level satunya ya guys ya. Ke level satunya atau untuk membuka empower gitu membutuhkan 2000 mithril guys ya. Kita klik OK. Nah, sekarang equipment sudah empower guys. Dan tulisannya pun Dragon Heart merah ya guys ya, enggak ada status plus-plusnya lagi guys. Dan di sini kalau kita ingin mengupgrade empower skill maka kita harus upgrade pula ya guys ya. Empower equipment kita minimal itu level 2 kalau nggak salah ya. Kita upgrade lagi level 2 guys. Nah, baru kita bisa mendapatkan empower skill guys ya. Kita upgrade empower skill dan persyaratannya di sini guys ya, yang cost ini 60 mithril orb, 3000 ring, terus 1000 mutagen. Tinggal kita klik upgrade saja maka kita sudah punya empower skill Dragon Soul level 1 ya guys ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk mengempower equipment. Jadi seperti itu untuk mengempower equipment ya guys ya. Dan sini ada yang plus-plus ini kita bisa untuk menambahkan atribut yang bisa kita baca di sini guys ya. Jadi ikonnya ini yang bisa sesuai dengan gambar ya guys ya. Sini aku akan menambahkan HP saja guys ya atau HP biar darahnya itu nambah banyak. Karena aku gunakan untuk hero tank ya guys ya untuk Dragon Heart. Oke, jadi seperti ini guys ya. HP-nya akan nambah 100.000 guys. Mungkin cukup sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys. Sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye bye.